Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Membuat channel. Nah, kali ini aku akan menjadi cara membuat pot gantung. Nah, bahan dan alat yang kita butuhkan yaitu botol bekas, gunting, cutter, dol, tali, dan lap warna coklat. Pada pertama-tama kita itu kita videoin ya, kita kira-kira kita mau beberapa yang kita potong memakai cutter. Setelah itu kita kasih lakban agar tidak tajam. Jadi tidak tajam. Itu kita bikin 4 titik ya. Kita kebani titik yang tadi bisa kita gambar. Kalau tidak bisa, minta bantuan orang tua ya. Dan ini sudah saya lupa nih, saya tidak bisa mengubahnya, jadi saya meminta bantuan orang tua. Setelah itu kita isi tanah, kita ayo kita isi tanah di luar yuk. Oke, setelah itu kita membentuk tali. Setelah itu kita akan membentuk tali. Setelah kita mempunyai 4 tali, kita masukkan ke lubang-lubang pot yang tadi kita bikin. Setelah itu kita ikat. Tuku lagi nih. Dedeng udah jadi. Keren banget. Seperti itulah cara membuat pot gantung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Dadah.